Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan kisah Rasulullah dan seorang pengemis. Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengemis itu pun berkata, "Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah Rasulullah. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang di pasar, "Siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membelinya. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu merdeka." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu pada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rob, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya, ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku." Sebelumnya, orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan berkahnya, ia telah mengkayakan orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan kembali lagi kepada kita." Subhanallah. Al-Imam Asyuyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. Yang pertama, 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 2, 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. 3, 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. 4, 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. 5, 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Demikianlah kisah Rasulullah dengan seorang pengemis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe-nya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa bersedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Jadi untuk Anda, para orang dermawan, silahkan bersedekahlah sebanyak mungkin, terutama kepada orang tua dan guru. Begitu suasana pagi di pedesaan, cukup menyenangkan. Semoga kalian yang menonton ini
dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.